Kita teruskan hari ini suratun Nur ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qawaidu, orang-orang yang putus haid. Dan ya dan orang-orang yang putus haid. Minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Allati, orang-orang yang. La yarjuna, tidak mereka mengharap. Nikahan, akan nikah. Falaisa, maka tidak ada. Alaihinna, atas mereka. Junahun, kesalahan. An, bahwa. Yadokna, mereka tanggalkan. Siabahuna, akan pakaian-pakaian mereka. Wairo, bukan. Wairo, bukan. Al-Mutabarrijat, orang-orang yang mendedahkan. Bizinatin, perhiasan. Wa'an, dan bahwa. Yastakfifna, mereka memelihara diri. Khairun, lebih baik. Lahuna, bagi mereka. Wallah, dan Allah. Sami'un, amat mendengar. Alim, lagi amat mengetahui. Saya masuk mula ya. Ayat yang ke-60 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang putus haid. Dan orang-orang yang putus haid, minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Allati, orang-orang yang layar juna nikahan, tidak mereka mengharap akan nikah. Falaisa alaihinna junah, maka tidak ada atas mereka kesalahan. An yadokna, bahawa mereka tanggalkan, atau bahasa lain mereka letakkan. Siabahuna, akan pakaian mereka. Wairo mutabarijat, bukan orang-orang yang mendedahkan. Bizinatin, perhiasan. Wan yadokna, dan wawaan yastafifna, dan bahwa mereka memelihara diri. Khairulahum, adalah lebih baik bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah amat
mendengar lagi amat mengetahui. Ayat ini dulu saya bagi tahu, iaitu ayat pengecualian daripada ayat yang ke-31 surah An-Nur, ya. Yang mana ayat 31 surah An-Nur menerangkan aurat bagi perempuan, ya. Jadi panjang ayat 31 untuk aurat perempuan, ya. Jadi tidak boleh mendedahkan, ya, perhiasan mereka. Tapi di sini, ya, dikecualikan kepada, ya, perempuan-perempuan yang dah tua, yang dah tak menarik dan tak ingin nak berkahwin lagi, ya, tak ada keinginan untuk berkahwin. Maka dia tidak ada kesalahan kalau dia, ya, memakai pakaian-pakaian biasa, tudung, ya, selendang, ya, tak menutup rambut, mana tudung selendang, ya. Macam tu tidak ada dosanya, tidak ada salahnya, ya. Syaratnya bukan sebagai tabarruj. Tabarruj jahiliyah ni, mana macam jahiliyah ni mendedahkan, ya, dia punya perhiasan, ya. Bukan macam tu, tapi sekadar macam ibarat wan-wan kita pakai baju Kedah, ya, pakai selendang apa ni, sangkut, ya. Maknanya tidak ada salahnya, ya. Iaitu sebab itu ayat ini ia mengecualikan, ya, daripada ayat 31, ya. Ayat 31 dulu, ya. Jadi golongan ini adalah golongan pertama yang sudah putus haid, ya, dah dianggap tidak menarik, tidak menawan, ya, dan tidak ada keinginan untuk bernikah pun, ya. Jadi mereka boleh meletakkan pakaian. Meletakkan pakaian tu maknanya bukan pakaian tabarruj, ya. Maknanya pakaian biasa, ya. Itu dikatakan pakaian biasa tu, kalau selendang tu bukan selendang betul-betul nutup kepala. Selendang buat nutup kepala, apa ni, letak atas kepala, ya, ibarat macam tu lah, ya. Macam baju Kedah dipakai, macam tu lah, ya. Jadi syaratnya bukan tabarruj, ya. Tabarruj ni maknanya, ya, dia pakai kemban je contohnya, ya. Macam tu dan dikira tabarruj macam jahiliyah, ya, atau berkemban saja, ya. Jadi golongan-golongan yang begini dikecualikan, ya, tidak ada dosa dan tidak ada kesalahannya, ya. Kalau kita tak baca ayat 60 ni, kita baca ayat 31 macam ni, mesti kita akan menghukum orang-orang tua-tua perempuan, ya, yang mana dia tak menutup aurat, kita akan salahkan mereka, ya. Jadi sebenarnya kena gandingkan dengan ayat 60 ni, ya, ayat 31 dengan ayat 60 ni, ya. Baru kita tahu, ya. Tapi yang masih, walaupun sudah putus haid, contohnya perempuan yang putus haid masih menarik lagi, itu, ya, tidak dibenarkan dalam ayat ni, ya. Tidak dibenarkan dalam ayat ni, ya. Ini yang nenek-nenek tak menarik lagi ni, wan-wan tak menarik lagi ni. Ibaratnya, ya, itu boleh dibolehkan, ya, macam berpakaian biasa, ya. Dalam ayat ni ada latihan tak? Ada suruh buat latihan. Ayat mana tu? Yang mana tu? Jana junahun. Nikahan. Mana dulu, junahun ke nikahan? Lagi? Qawaidu. Qawaidu. Okey, kau ambil daripada awal dulu. Qawaidu. Qawaidu apa, nak ambil huruf asal? Tiga huruf. Qaf, qaf, sebut hurufnya. Jangan baris. Ikut sebut saja huruf. Qaf. Ain dal. Cari qaf ain dal. Siapa yang dah cari? Muka surat apa? Yang dah cari? 3, 2, 1.
Ada yang cari, ada yang dapat tak? Ada yang tak dapat ke? Jadi tiga, tiga dua satu. Siapa yang tak dapat cari itu ada petunjuk ya. Tiga dua satu katanya. Tiga dua satu perkataan dia ialah daripada ni tiga tiga dua kosong. Tiga dua kosong bawah. Dia mula daripada situ. 320 bawah sekali sebelah kiri. Kong ada yakudu kuudan. Daripada makna duduk. Ya, daripada makna duduk. Asal makna tu adalah makna duduk. Ya. Jadi nak cari perkataan al-qawaid mesti cari daripada perkataan qa'ada yaq'udu qu'udan ya. Barulah kita akan jumpa perkataan yang benar-benar berbunyi qawaid ya. Macam qa'idah zulqa'idah, kita nak cari zulqa'idah tu cari qaf ain dil ain dal juga. Macam qa'idah ya. Okey. Sekarang ni ya. Kita ambil qa'ada yaq'udu, ambil satu masdar saja qu'udan. Macam mana nak buat fi'il amar daripada yaq'udu? Yaq'udu. Okey, matikan ain dengan dal ya. Ujung kena matikan, ain dal bunyi mut. Mut. Kemudian qaf tanda mati tak boleh bunyi. Bila tak boleh bunyi tambah apa? Alif. Tambah alif. Jadi bunyikan bawah ke depan. Alif dengan qaf tu. Alif qaf. Nak bunyi depan ke bawah? Bunyi depan. Jadi bunyinya apa? Uk'ud. Uk'ud. Jadilah fi'il amar. Kalau fi'il nahinya la taq'ud. La taq'ud. Amar la taq nahi la taq'ud. La taq'ud. Okey. Kita balik semula kepada fi'il madi. Sebut qa'ada. Mudhari, mudhari'nya, mudhari, masdar, ikut kamus, masdar ikut kamus kan ada tiga, madi, mudhari, masdar ikut kamus, dah dibagi, qu'udan, kemudian penambahan yang kita perlu buat sendiri, fi'il amar apa? Uq'ud. Mana o kedut pula? O kaot. Nahi dia la taq'ud. La taq'ud. Ya. Isim fa'ilnya fa'ilun. Wazan dia qa'idun. Qa'idun. Isim maf'ulnya maq'udun. Maq'udun. Artinya ya, makna qawaid ini berasal daripada qa'ada. Qa'ada ni maknanya ialah duduk ya. Jadi yang dimaksudkan perempuan-perempuan yang duduk. Ya, perempuan-perempuan yang duduk yang dimaksudkan di sini ialah perempuan-perempuan yang putus haid. Jadi bahasanya ialah ya, qawaid daripada perkataan duduk ya, atau dah berhenti daripada haid ya. Okey, qa'ada yaq'udu qu'udan ya, susun balik. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Amar
Oh, gaun nahi. La takut. Isim fa'il. Qa'idun. Qa'idun. Isim maf'ul. Mak'udun. Mak'udun. Nah, lain apa tadi? Selain daripada qawaid. Nikahan ya. Nah, nikahan ambil perkataan apa? Nikahan. Tiga huruf. Nun kap ha. Siapa yang dah cari dalam kamu nun kap ha muka surat apa sebut? Biar. Ha? 437. Ha, 437, 438 tu. 437, 438. Ha. Yang lain boleh menyemak sama-sama. Ya. Yang tak dapat pun boleh menyemak sama-sama. 437 bawah sekali ya. Sebelah kiri. Daripada bawah sekali daripada perkataan nun kapha. Nakaha. Yan kihu boleh. Dia kalau dua baris atas bawah. Maknanya dua-dua tu berguna ya. Dipakai. Boleh yan kihu atau yan kahu. Macam tu. Kalau ada dua baris macam tu. Masdarnya nakahan ataupun nikahan. Oleh kerana dalam Quran ada perkataan nikahan. Kita gunakan masdar nikahan. Kita ambillah nikahan. Jadi nakaha yan kihu nakahan. Nakahan masdar ya. Ataupun nikahan. Kita ambillah nikahan. Sebab Quran tadi menyebut nikahan. Artinya dengan makna ya, mengahwini. Mengahwini. Jadi perkataan nikahan itu yang kita baca dalam Quran adalah masdar. Masdar. Jadi okey, kita dah jumpa sekarang. Nakaha yan. Kalau kita baca yan kihu, macam mana amar yan kihu? Yan kihu, amarnya macam mana? Tak, sekarang bunyinya, bunyi sekarang yan ki, yan kihu. Yan kihu. Mudhari'nya yan kihu. Jadi matikanlah kaf dengan ain, kaf dengan ain matikan bunyi ikut ain, ikut kaf tu. Kaf tu kan bunyi bawah. Jadi bunyilah kih. Kih. Jadi awalnya tambahlah alif. Jadi in kih. Apa? In kih. Ini kalau bunyi bawah. Kalau bunyi atas. Kahu. Bunyikan kah. Jadi in kah. Kalau bunyi atas bunyi in kah. Kalau bunyi bawah bunyi in kih. Jadi dua-dua ni ya digunakan. Boleh digunakan. Kita ambil yan kihu. Bunyi bawah. Kita guna yan kihu jadi in ke. Okey. Cuba susun balik. Nakaha yan kihu sebut. Yan kihu nikahan. Ambil masdar nikahan. Ulang balik. Nakaha yan kihu nikahan. Ikut dalam kamus ya. Ikut dalam kamus. Kamus kan ada tiga. Yan kihu nikahan. Nikahan. Masdar dia nikahan. Amarnya apa tadi? In kih. Nahinya latan keh. Isim failnya failun. Failun, fa panjang failun. Jadi na tu panjangkanlah. Na kihun. Nakihun. Ikut wazan fa'ilun. Nakihun. Macam tu.
Isim maf'ulnya maf'ulun. Man mankuhun. Mankuhun. Isim fa'il wazannya fa'ilun ya, fa'ilun. Nah, kalau nakaha nakihun. Kalau ja'ala ja'ilun. Kalau nasoro nasirun. Macam itulah. Iku wazan fa'ilun, ya. Isim maf'ulnya maf'ulun. Wazan maf'ulun. Jadi mankuhun. Samalah macam tu, ya. Okey, kita jumpa nakaha lagi apa? Junahun. Ambil huruf apa? Junahun. Tiga huruf, saya nak dengar tiga huruf. Jangan baris. Hurufnya sebut. Jim Nun Ha. Sebut hurufnya. Cari Jim Nun Ha muka surat apa? 62. Jadi cepat sikitlah. Ada yang dah menyemak tu, yang terkial-kial tu pun dapat cari. 62. 62 kita jumpa perkataan katanya nun apa ni, jun jim nun ha. Sebelah kanan tengah-tengah. Sebelah kanan tengah-tengah dalam bracket ya. Tengok dalam bracket. Dia kumpulannya madhi mudhari masdar ni dalam bracket. Janaha lagi. Ya jenahu junuhan. Junuhan. Kemudian tengok ke bawah sikit yang berbunyi junah. Tengok bawah. Bawah jumpalah junahun. Maknanya dosa atau derhaka. Dosa ataupun derhaka. Jadi nak cari perkataan junahun kena cari perkataan janaha. Baru kita boleh jumpa junahun. Jadi junahun tu maknanya ialah derhaka yang kita terjemah tadi kesalahan. Ya, tak, tiada dosa, tiada kesalahan. Ya, la junahun. Tidak ada kesalahan atau tidak ada dosa. Ya. Okey, kita ambillah kata asalnya iaitu janaha. Janaha. Yajnahu. Masdarnya junuhan. Kalau nak buat fil amar apa dia? Yajnahu. Matikan apa? Matikan ha. Ha hujung. Bunyi nun dengan ha mati bunyi apa? Nah. Bunyi apa? Nah. Pangkalnya nak bunyikan apa? Nun dimati tambah alif. Kalau nah, awalnya apa? Tambah alif, tambah alif. Jim tambah alif. Dia kalau tiga huruf tak boleh baris atas awal. Mesti bunyi bawah. Yang boleh baris atas hanya yang empat huruf. Kalau tiga huruf kena bawah. Ataupun depan, kalau dia bunyi depan, bunyi depan. Kalau bunyi bawah, bunyi bawah, bunyi atas, bunyi bawah. Jadi ijenah. Ijenah. Jangan baca ajenah salah. Ajenah, ajenih ke tak boleh sebab dia tiga huruf. Yang boleh baris atas hanya empat huruf. Mula-mulanya baris atas itu empat huruf. Contohnya af'il, ahrij. Macam tu. Ini tiga huruf bunyi bawah ya. Ijenah. Okey, amar, ijenah, nahi. La tajenah. Baik kita susun balik. Janaha ya jenahu junuhan. Sebut. Junuhan. Sebutlah masdarnya sekali. Dia ada tekat sekali tiga masdar tu. Dalam kamus ada tiga kan. Satu, dua, tiga. Ulang balik. Janaha ya jenahu junuhan. Baru amar dia. Ijnah. Nahinya.
Latajnah. Latajnah. Isim fa'ilnya? Fa'ilun. Pa panjang. Kalau jim, kalau jim panjangkanlah jimnya. Lah, kenapa susah sangat? Ji, janaha tu, jim tu panjangkan bunyi atas. Ja, nun bawahkan, ni, ja, ni, hun. Sama dengan pa, ilun. Ya, yeah? Ja, ni, hun. Ah, macam tu. Ya. Yeah? Nak jadikan isim fa'il, yang pertama tu panjangkan, ja tu jadi alif, ja, jim alif, ja, nun bawa ni, ja, ni, ha dua depan hun, ja, ni, hun. Isim fa'il, ja, ni, hun. Isim maf'ulnya? Maf'ulun, maj, nu, hun. Majnuhun. Ha, macam tu. Majnuhun. Ha, majnuhun. Lagi apa? Ada lagi tak? Dalam ayat 60 ni ada lagi suruh buat tak? Oh, tiga ya? Okey. Hah? Mutabarijat. Mutabarijat ada. Oh, apa apa huruf perkataan yang nak diambil pada ayat 60 ni? Mutabarijat. Hah? Okey, barojim. Cari barojim ada tak? Ah, barojim muka surat apa? Siapa yang dah jumpa barojim? Eh, muka surat apa yang dah jumpa? Ni ada yang memang tak jumpa ke atau tak ada? 21. 21 ke 31? 31. 31. Ha, 31. Tak apa jelas bunyi 31. Ha? Ha, 30. 30 tengah-tengah ya. Sebelah kiri. Barija. Dalam bracket tu, barija ya beroju barojan. Ah, barojan. Nampak tak? Tengah-tengah. Muka surat 30, tengah-tengah, sebelah kiri. Baroja ya beroju barjan. Barojan, bukan barjan. Barojan. Kemudian, tengok ke bawah sikit. Bawah-bawah ada tak bunyi tabaruj? Ah, tabaruj ada tak? Perkataan tabaruj. Ya? Tabarrojat. 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 Ha, tu tabarrojat. Ha, tu ada perkataan tabarrojat. Perempuan berdandan. Ya? Ha, ditulis perempuan berdandan. Tabarroj. Ya? Jadi, perkataan ya, tabaruj, tabarroj adalah daripada perkataan barojah. Ya? Ha, barojah. Ha, jadi kita sekarang dah jumpa perkataan baroja. Ya. Apa nak jadikan fi'il amar daripada ya beroju? Fi'il amarnya ya beroju. Macam mana kaedah dia? Fi'il amar tak tahu kaedah ke? Matikanlah jim. Matikan jim tu. Roj. Roj. Kemudian ba tu kan mati. Tambah alif. Kalau ba mati tak boleh bunyi, letaklah alif. Jadi bunyi apa? Bunyi atas ke bawah? Hah? Ah, kan dah bagi tahu tadi kalau atas hanya untuk 4 huruf. 3 huruf tak boleh atas, mesti letak bawah. Jadi ibroj apa? Ibroj. Nahinya la tabaraj ya la tabaraj ibraj
La tabarot. Ya. Ah, jadi daripada perkataan baroja, ya. Okey, ada lagi tak dalam ayat ni? Dalam ayat ni ada lagi tak yang suruh buat? Tak ada, ya. Okey. Kalau tak ada, kita sambung ayat yang ke-61. 61 terjemah, ya. Terjemahan 61. Laisa, tidak ada. Tidak ada. Alal a'ma, atas orang-orang yang buta. Harajun, kesalahan. Kesalahan. Wala, dan tidak. Alal a'raj, atas orang-orang yang tempang. Harajun, kesalahan. Wala, dan tidak. Alal marid, atas orang yang sakit. Harajun, kesalahan. Wala, dan tidak. Ala, atas. Anfusikum, diri-diri kamu. An, bahwa. Ta'kulu, kamu makan. Min, daripada. Buyutikum, rumah-rumah kamu. Au, atau. Buyuti, rumah-rumah. Abaikum, bapa-bapa kamu. Au, atau. Buyuti, rumah-rumah. Ummahatikum, ibu-ibu kamu. Au, atau. Buyuti, rumah-rumah. Ikhwanikum, saudara-saudara lelaki kamu. Au, atau. Buyuti, rumah-rumah. Akhawatikum, saudara-saudara perempuan kamu. Au, atau. Buyuti, rumah-rumah. A'ma, mana tadi? A'mamikum, saudara, ni a'mamikum, bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. A'mamikum. Saya ulang, bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Kamu dia kum tu, kum. Yeah.
au buyuti atau rumah-rumah, ammatikum ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu, ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Au atau buyuti rumah-rumah, ahwalikum bapa-bapa saudara sebelah ibu kamu, bapa-bapa saudara sebelah ibu kamu. Au atau buyuti rumah-rumah, kholatikum ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu, ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Au atau ma malakat, apa yang malak malaktum telah kamu miliki, mafatihahu anak-anak kuncinya, au atau sodikikum sahabat kamu, au sodikikum atau sahabat kamu. Laisa, tidak ada. Alaikum atas kamu. Junahun kesalahan. An bahwa. Tak kulu kamu makan. Jami'an, bersama-sama. Dalam reket sekumpul. Au atau astata, masing-masing. Faiza, maka apabila dakhaltum, telah masuk kamu, buyutan akan rumah-rumah, fasallimu, maka beri salamlah olehmu. Ala anfusikum, atas diri-diri kamu. Tahiyatan, sebagai penghormatan. Min daripada,
indillah, sisi Allah. Mubarakatan, yang diberkati. Toyiban, yang baik. Kazalika, seperti itulah. Yubayinu, ia terangkan. Allahu, oleh Allah. Lakum, bagi kamu. Al-ayati, akan ayat-ayat ini. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tuflihun, ta'kilun, kamu mengerti. Baik, ya. Semak semula daripada atas tadi, perkataan daripada Laisa. Ya. Di surah An-Nur banyak peraturan-peraturan, adab-adab, ya, yang ya, paling berguna, terutama ialah kepada orang-orang ya, Islam. Ya. Baik. Semak balik. Ya. Laisa alal a'mai khur a'ma harajun. Tidak ada atas orang-orang yang buta ya, kesalahan. Ya, kalau ikutkan nahu dia, harajun tu diletakkan pada laisa sebab harajun tu isim laisa. Jadi laisa harajun alal a'ma. Jadi tidak ada kesalahan atas orang-orang yang buta. Ya. Tapi dalam tulisan dia tidak boleh letak harajun lepas laisa sebab ya, ada alal a'ma. Alal a'ma ni jar majrur. Jadi tidak boleh diletakkan harajun ya sebelumnya. Jadi kena diletak selepas alal a'ma. Jadi kalau kita nak faham bahasanya, tidak ada kesalahan atas orang-orang yang buta. Ha, macam tu ya. Wala alal a'rajin harajun. Dan tidak atas orang-orang yang tempang kesalahan. Mana tidak ada kesalahan juga kepada orang yang tempang. Wala alal marid harajun. Dan tidak ada atas orang yang sakit harajun. Kesalahan. Mana tidak ada kesalahan atas orang yang sakit juga. Wala ala anfusikum. Dan tidak atas diri-diri kamu. Antakulu, bahawa kamu makan min buyutikum. Ya, daripada rumah-rumah kamu. Maknanya yang ini adalah pengecualian orang buta, orang tempang, orang sakit. Ya, termasuklah diri kamu, tak ada salah kalau kamu makan di rumah kamu sendiri. Ya. Ataupun au buyuti abaikum, atau rumah-rumah bapa-bapa kamu. Rumah bapa kita, kita makan terus ke dapur, pergi makan, cari makan sendiri. Tak ada salah. Ya. Au buyuti ummahatikum, atau rumah-rumah ibu-ibu kamu. Ya? Sebab rumah mak bapak kita macam kita rasa ya, rumah kita sendiri. Ha, macam tu. Jadi tidak ada segan-segan lah untuk terus datang ke dapur pergi makan. Ini tak ada salahnya. Ya? Au buyuti ikhwanikum, atau saudara-saudara atau rumah-rumah saudara-saudara lelaki kamu. Mana adik-beradik kita yang lelaki. Kalau kita pergi rumah dia, ya, nak ambil air ke, nak minum, pergi dapur sendiri, ya, tidak ada salahnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Au buyuti akhawatikum, atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu, adik-beradik kita yang perempuan. Nah, tadi rumah adik-beradik kita yang lelaki. Nah, ini rumah adik-beradik kita yang perempuan. Pun sama juga, tidak ada pantang larang dia. Ya.
untuk pergi ke dapur cari makan atau nak mengambil minuman. Lagi siapa? Au buyuti a'mamikum, atau rumah-rumah bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Kita ringkaskan pakcik-pakcik kita sebelah bapa. Nah, pakcik-pakcik kita sebelah bapa tu, kalau kita pergi rumah dia nak cari minuman ke apa, tak ada salahnya. Ya. Nah, au buyuti amatikum, atau rumah-rumah ya, makcik-makcik kita lah, mana ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu, makcik kita. Tapi sebelah bapa. Artinya dua-dua ni pakcik dan makcik sebelah bapa kita. Ha, ya. Itu pun kalau kita tak segan, ya. Kalau kita dah biasa daripada kecil kat rumah mereka, mungkin ya tak seganlah. Tapi kalau ya tak biasa, mungkin kita nak ke dapur pun segan, walaupun namanya rumah makcik ataupun pakcik sebelah bapa, ya. Au buyuti ahwali ahwalikum, atau rumah-rumah pakcik, pak apa ni, apa, bapa-bapa saudara sebelah ibu kamu, mana pakcik sebelah mak. Ya, au buyuti khalatikum, atau rumah-rumah ya saudara-saudara, ni saudara apa ni, ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Ini sebelah mak pula. Pakcik sebelah mak, makcik sebelah mak, ya, yang adik-beradik dengan mak lah. Adik-beradik dengan mak kita. Mana kalau kita pergi rumah kita kan, kita menganggap kira pak sedara kita, mak sedara kita. Ya? Itu tak salah. Ya? Kalau kita tak segan, ya, agak haus, pergi dapur sendiri. Buatlah macam rumah sendiri. Ya? Macam itulah. Au ma malak, malaktum mafatihahu, atau apa yang telah kamu miliki akan kunci-kuncinya. Mana rumah-rumah yang kita memiliki kuncinya. Contohnya kita ada rumah-rumah lain, sewa dan sebagainya, yang kita miliki kuncinya ya, dan tidak ada penghuninya. Ya, tak ada salahnya ya, kita ya, masuki rumah-rumah yang kita punya. Selain rumah yang kita duduk. Ya. Al-Sadiqikum, ataupun sahabat-sahabat kamu. Terkadang kita punya sahabat yang rapat, ya. Karena rapat lebih rapat daripada saudara. Jadi bila kita ya nak terasa haus dan sebagainya, nak ke dapur, ya. Kalau kita terus ke dapur tak payah tolong tuak apa sahabat kita ambilkan, kita terus pergi ke dapur sendiri pun sebenarnya tidak salah, sebab kita bersahabat rapat dengan dia. Ya. Kemudian laisa alaikum junahun an taqulu jami'an aw astata. Tidak ada atas kamu kesalahan bahawa kamu makan semua, ya. Makan semua ni mana kita makan serentak sekumpul lah. Aw astata atau berpisah-pisah. Maknanya rumah-rumah yang disebut tadi, rumah-rumah yang disebut tadi kita boleh makan sekali sekumpul. Ataupun ya kita lapar makan dulu. Makanlah kita seorang-seorang dulu. Contohnya lah. Ya, nak makan sama-sama lambat pula. Kita makanlah dulu, kita lapar. Contoh. Tak ada salahnya. Ini adalah ya peraturan-peraturan adab. Ya. Mana diperbolehkan dalam Islam demikian. Tapi kalau rumah yang kita tak kenal, rumah orang lain, jangan buat macam ni maksudnya. Ya. Jangan kita keluar masuk ke atau termeluru ke dapur tanpa minta izin, ya. Jadi tak boleh macam tu, ya. Yang kita boleh meluru ke dapur sempat ambil sendiri yang disebut dalam ayat ni tadilah. Ya, itu boleh. Selain daripada itu kita kena minta izin, ya, atau minta saja kepada tuan rumahnya, ya. Minta air, tak payah kita ke dapur, ya. Faiza dakhaltum buyutan, maka apabila kamu telah masuk akan rumah-rumah, ya, elok tak payah letak telah pun tak apa. Sebab apa? Ya, ada iza. Biasa ada iza ni, iza ni menjadikan fi'il madhi ni dia bekerja macam fi'il mudhari. Jadi tak payah iza, tak payah telah. Dan apabila kamu masuk, macam tu. Akan rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka beri salamlah olehmu atas diri-diri kamu.
Tahiyatan sebagai satu penghormatan min indillah daripada sisi Allah, mubarokatan dan yang diberkati toiban yang baik. Maknanya bila kita nak masuk rumah, rumah kita sendiri, kita punya salam dia, ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin, ya. Jika ya tidak ada penghuni kat rumah, ya, kalau tak ada penghuni kat rumah atau tak ada orang yang menyambut, ya, salam kita, semua orang kat dapur, ya, tak ada yang menyambut salam kita, salamnya kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Itu yang dimasukkan beri salam atas diri-diri kamu sebagai satu penghormatan daripada sisi Allah. Ya. Apa makna assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin macam dalam tahiyat tu? Semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka ya, malaikat ada kat situ, malaikat akan menjawab salam kita. Ya, malaikat tu yang ada kat situ akan menjawab salam kita. Kalau nak tahu, ya. Sebab kita menyebut hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Nah, jadi ucapan salam tu lain, ya. Kalau misalnya kata ada orang kat rumah, dia ada di depan, kita bagi salam, ada orang akan sambutlah assalamualaikum. Dia akan jawab. Tapi kalau kita rasa tak ada orang kat depan, semua kat dapur atau semua tidur atau rumah itu kosong, ya, maka gunakanlah salam assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Nah, itu ucapan itu, itu yang dikatakan ayat ni, ya. Kazalika. Ya, seperti itu yubayyinullah, ia terangkan oleh Allah lakum bagi kamu al-ayati akan ayat-ayat ini. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu mengerti, ya. Nah, jadi perkataan salamnya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin, ya. Boleh buka mic tu, ya, yang tutup tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Yang macam kita dalam tahiyat. Dalam tahiyat tu, kan? Itu untuk rumah-rumah yang tak ada penghuni lah. Ada tak kerja rumah pada ayat ni? Tak ada, ya? Ada? Apa dia? Harojun tu, ya? Akroji, ya? Akroji. Alal akroji tu ke? Harojun ke akroj? Harojun, ya? Harojun, ambil harojim. Harojim dan kamus. Apa dia harojim? Muka surat apa? 70. Yang lain tu, ya, sila buka 70 sebelah kanan. Ya, sebelah kanan, atas dalam bracket. Atas sikit lah, taklah atas sangat. Atas sikit. Lepas tu tengok, bunyi perkataan harija. Harija yahra roju harojan. Kemudian bawah sikit, kita tengok perkataan yang bunyi harojun. Dosa ataupun sempit. Tiada kesalahan atau tiada kesempitan. Tiada dosa. Itu maknanya, ya, perkataan asal dia daripada harijah. Harijah yahroju harojan. Apa fi'il amar daripada yahroju? Matikan apa dulu? Matikan dulu apa? Ro dengan jim matikan dulu. Roj. Roj. Kemudian ha tanda mati tambah alif. Tambah alif. Bunyi apa? Bawah. Ihraj. Apa? Ihraj. Nahi dia?
La tahraj. Isim fa'ilnya fa'ilun. Ha, panjangkan ha. Rijun. Harijun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mahrujun. Nah, macam tu. Mahrujun. Ada lagi tak? Kerja rumah lagi? Tak ada. Kalau tak ada, tandakan untuk akan datang. Suruh cari dulu ya, cari terlebih dahulu. Ya. Ayat yang ke-62, gariskan perkataan jami'in. Baris yang kedua. Ala amrin jami'in. Jami'in tu. Jami'in. Ya. Yeah. Kemudian, ya. Yeah. Cari perkataan yang baris yang ke... Ayat tu juga. Ya. Yeah. Perkataan istaghfir. Istaghfir. Cuba cari. Nah, istaghfir lahum. Jadi, istaghfir tu cari tiga huruf dia dalam kamus. Ya. Yeah. Ginfaro. Ya, yeah. Ginfaro. Itu huruf asal dia. Okey. Kemudian, ayat yang ke-63. Ini 63. Perkataan yuholifuna. Cuba cari yuholifuna dengan perkataan sebelum yuholifuna. Fal yahzari, yahzari, yahzari. Okey, satu lagi fitnatun. Nah, fitnatun. Baik, ya. Untuk yang akhir sekali, perkataan 64, ayat 64, amilu. Amilu. Nah, 64 tu, amilu. Jadi nak dicari perkataan itu, cari tiga huruf dia ya. Dalam kamus tu cari tiga huruf dia dulu. Apa nanti kita jumpa tiga huruf tu, barisnya macam mana, madi, kemudian mudorik, masdar. Dalam kamus dia bagi tiga, madi, mudorik dan masdar. Ya. Jadi sampai situ dulu, insyaAllah kita akan sambung semula. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasuluh.